Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum semua ibu-ibu, sahabat-sahabat. Apa kabar? Apa khabar apa semua? Semoga sihat walafiat lah nah. So hari ini hari saya cuti. Good morning. So saya akan bersarapan di rumah sebelah ya, rumah jiran saya. Pagi-pagi ni, so pagi ni saya sangat terangi nak makan roti. Dia roti apa? Orang panggil dia roti macam roti kakak, roti pala lutut tu. Cucu ngayak tempo. Ambil lego boleh makan tu. So sarapan saya pagi ni nasi goreng. Okey apa tak apalah saya percepatkan kan. Pasal saya lagi dia lama nah video ni dia lama lagi hangpa cemui. So selamat bersarapan, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu lah hangpa nah. So aktiviti saya hari ni bangun pagi, sarapan dulu. Rumah tak kemas lagi hangpa, rumah tak kemas lagi. Saya akan settlekan saya punya bahagian ni. Okay, saya sarapan, bagi anak-anak sarapan. So, nak keluar. Sambil pagi-pagi tadi dah mesin basuh baju dulu. Dah basuh baju, angkat. Lepas tu sidai. Baju saya pakai tak sama pasal masa sebelum pi keluar tadi. Saya waktu keluar dari mesin tu tak sidai lagi. Balik dari belikan tu barulah saya redai apa. Ada peni lah. Yang ni pun saya percepat. Kalau kan kita ibu-ibu rumah tangga ni. Pekerjaan dia tak lari dari kemah rumah. Basuh kain, basuh pinggan, basuh sidai kain kan. Hak tu je lah. Nak buat video pagi, video yang lingkungan itu sahaja ya hampa. So ni saya sediakan di belakang rumah jiran saya lah hampa. Saya pinjam saat dia punya ampayan. Kan menyedai baju saya ni. Saya cepat-cepat saya sedai saat ni tak celui. Lepas tu saya pun dah mak saya pun habar nak ikan habis dah nah. Ikan habis dah. Hari ni nak masak tak ada ikan so. Kita cepat-cepatlah pi cari ikan hangpa. Ikan temenu. Jadilah. Ada juga lauk hangpa. Ujung-ujung bulan, tengah-tengah bulan ni cari ikan temenu sudah tu pemenung pun sekilo RM10 bang bagi ha. Kan. So kita beli ikan temenu 2 kilo. Lepas tu kita cari tu nampak petai hangpa. Beli pilah petai kan nak kukut nak masak apa. Nak masak apa-apa ke, nak buat ulam ke apakah. So kita ambil petai. Dia nak panggil ni. Nak apa, singkat tu nak panggil. Tak tahu dah apa-apa. Kita cari ulam-ulam. Kita apa ke kan. Tahu pun nak masak apa lagi hari ni, ambil je dulu. So dah settle, dah selesai membeli barang-barang basuh tu. Terus nak beli bekas-bekas habis buat mobil. So bawa lah nak mengasuh sekali hari ni. Dia my side. Tu kok saya tengah pening. Sebab baju saya banyak bah. Dia pening, dia tak tahu nak sidai datang mana baju dia. Sambil dia boleh tiap tu lah. Mai sidai datang ni buat lampai yang sendiri. Tengah-tengah duduk sidai baju, mak panggil ni. Kau anda tetamu mai ni makan buat ayat teh. Tu dia kelang kelibut pergi bayar teh, pergi beli baulu, pergi beli goreng, rupuk apa semua tu. Ni jamu tetamu dengan ketiak basah ni, balenjun baju basah. Duk bersih ikan sambil apa. Apa tu? Apa? So, kita dah pulang kita dah balik dari membeli ikan-ikan. Saya nak buat paih lah hari ni. Saya tak larat dah nak makan ikan goreng kan, nampak. So saya rasa saya akan buat paih sedikit. Siapa tahu paih. Dulu saya rajin juga buat paih, tapi sejak kerja-kerja ni tak dan kan, nampak. Siapa yang bersih ikan pakai gunting? Saya memang bersih ikan pakai gunting, nampak. Kalau saya pakai pisau, ya rasanya sampai petang lagi lah saya mesti alam pakai gunting. Sangat cepat, pantas, mudah. Ini hari Sabtu. Saya setiap hari cuti akan bekerja Sabtu. Hari ini ada kenduri ya. Hari ini ada kenduri, so tengoklah macam mana. Saya pergi
cetak kenduri. Kalau saya pergi, saya insyaAllah saya akan buat video. Tengoklah kan macam mana. Kalau siap masa awal, saya pilih kan dekat ni lah, kat taman ni je. Sebelah ya, sebelah rumah saya ya taman. Sampai saya akan masak bilis tempoyak. Bilis tempoyak ya. Bilis tempoyak. Lepas tu saya nak masak macam kering-kering je. Ulam, sambal belacan, paih. Lepas tu tempoyak bilis tu lah dengan petai. Oh, pusing. Pusing guys. Mikirin. Itulah kan. Saya ni jadi ni sehari je. Dah tak tahu dah nak masak apa macam mana lah. Orang yang tiap-tiap hari kan. Ibu-ibu rumah tangga tiap-tiap hari tu nak fikir. Hari ni nak masak apa. Hari ni esok nak masak apa. Lusa nak masak apa. Tulat nak masak apa. Itu pun boleh jadi bingung. Stres. Tengah duk besar ikan, mak panggil pula. Ah, ni tetamu nak balik ni. Makan salam. Kita pun kelang kabut salam. Ha, ambil gambar, ambil gambar. Ha, mama nak ambil gambar. Kawan-kawan lah. Apa, kawan baik mak. Kan, dia pun main mengaji dekat sini. So, dia pun main dah singgah sebab hari tu mak tak berapa sihat. Kan. So, dia pun dah balik. Terima kasih lah. Okay, mak. Dia pun dah balik. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Okay. Saya pun lari pergi kat dapur saya ni. Saya ni bahan-bahan saya nak buat paih ni, ikan paih. Guna sambal Melaka, bawang merah, bawang putih, dengan belacan, tumbuk tu. Gaul lah dengan ikan tu bubuh lah dengan garam pun kan. Saya pun dah lupa dah buat paih ni. Hari tu dia champion lah sikit lah ni. Dah lama dah tinggal masak ni. Kalau tidak orang bubuh apa, belimbing buluh tu apa lah. Tak ada bubuh lah tomato pun. Bubuh atas apa? Atas daun pisang tu. Dah masak is done. Paih saya. So tadi kuah-kuah tadi saya buat lah. Apa, masak lemak telur dengan fucuk, suun pun ni kan. Okey lah tu kan. Asalkan tak pedas apa untuk berbudak. So masak lemak telur dengan fucuk. Alhamdulillah lah kan. Mai juga idea last minit. Tak tahu nak masak apa. It's done. Masak lemak saya. So dan menu seterusnya apa? Inilah saya punya menu yang paling rare sekali. Ikan bilis tempoyak petai. Nah, apa? So itulah dia punya bahan-bahan apa semua. Apa tengok lah kan. Saya nak habang pun saya yang liat habis dah apa. So itulah aktiviti saya hari ni apa. Saya tak tahu lagi nak pergi kenduri ke tak. Saya rasa saya tak pergi dah kot. Pasal saya punya rumah tak kemas lagi. So saya nak mengemas rumah. Duk buat masak apa ni pun dah sekerat hari dah apa. Dah pukul 1 dah lah ni. So saya decide saya tak payahlah pergi kenduri. So saya makan je yang apa yang saya masak ni. So siap dah sudah saya punya masakan sambal petai dengan ikan bilis. So siap dah ni. Saya tak tahu lah saya nak makan dulu atau saya nak kemas rumah saya dulu. Apa-apa yang penting dah selesai dah. Part masak-memasak. Okay, jumpa lagi. Bye.